Halo semua, ketemu lagi. Hari ini mau ke Gunung Payung. Kita mau coba untuk hunting sunset Gunung Payung sekitar dari di daerah selatan Pulau Bali. Sekarang kita berempat sama Erik, Raffi, dan Mas Koko. Ya, kita ikutin terus perjalanan kami. Coba terabas-terabas jalur belakang GWK ini. Nah. Jalannya agak menanjak, khas perbukitan. Rasanya nanjak curam. Berat coy. Masih nanjak lagi, tapi nggak separah yang tadi sih. Oke. Lewat belakangnya nih. Hampir kena. As you can see, nah itu bisa dilihat GWK, salah satu patung tertinggi di dunia nih. Kita lihatnya dari pinggir, tapi Garuda Wisnu Kencana. Ada helikopter juga tuh. Oke. Ada yang mau ngambil gambar dulu soalnya? Fotoin dong.
Gak apa-apa. Ayo, bro. Kenapa sih? Sombong amat. Ini gue pegangin, Duit 1000 yang baru disimpan di belakang case. Dan gak mau lecek. Wih, cakep. Bagus. Dibikin panorama. Set. Mau dong. Hah? Mau. Eh, gak jalan-jalan dong kita. Gimana? Backlight gak apa-apa ya. Buru sih, ribut banget. Ayo, siapa yang mau masuk duluan? 1, 2, 1, 2, 3. Ih, mau dong di situ dong. Kamera nalusan iya. Udah kita nabe hunggul deh. Ih, asik dong. Ih, cakep emang. Ah, itu Koko, ini Raffi. Kamari mas, kamaram ya. Gaskeun. Oke, lanjut. Udah foto-fotonya cukup. Yuk, naik. Dan apa ya? Bisa-bisanya ada spot kosong gitu kayak gitu. Bisa sih ada ke sana masuk gitu. Tapi aku enggak tahu jalannya. Itu aja tinggal terusin lagi jalannya. Atau enggak lewat sini? Oh iya, kayaknya lewat sini. Cuma di bawahnya dia lagi gitu. Cuman kan judulnya kan kita cuman mampir doang ya. Cuman berhenti doang. Tá.
kita lanjutkan perjalanan. Lautnya sudah mulai terlihat. Oh, hati-hati. Where should we go? Oke. Lurus. Oh, tempat golf. Itu dia lautnya. Ada monyet. Ini anjing, itu monyet. Tiketing. Ya jatuh. Yeah. Oke. Dan kita parkir di manakah yang enak? Sini aja deh. Tangga. Mana nih? Oh, sini nih masih ada nih parkiran. Oke, sebelah sini masih ada parkir ternyata. Boleh. Laut itu ada amfiteater di bawah. Jalannya mana ini ke sini? Kelihatan nggak tuh? Oke, ini kita mau coba lihat ke amphitheaternya.
masuk ke gua. Ini biasanya dipakai untuk performance dance. Kita coba naik ke panggungnya. Sekarang kita akan turun ke sana, ke pantai. Lewat sini nih, ada jalannya kecil. Masuk lagi ke bawah. Hai Cai, turun. Ya, ada yang bisa gue bantu bawain gak sih? Jangan yang merah ya, berat. Kan lu gak bisa pakai ini. Ayo, mas. Gak bisa. Ya, let's go. Lewat terowongan. Pantai kayak gini. Ke sana. Tapi kalau nanti balik naik shuttle dari bawah bisa nggak sih? Nggak bisa. Oh jadi harus dari atas. Jadi mau nggak mau ini kita karena jalan ke bawah, baliknya pun harus jalan. Iya. That's why. Oke. Nggak apa-apa kan nanti mau ke Gunung Agung. Oke, pemanasan dulu ya. Oke, let's go. Biasanya jangan lagi 6 jam kan? Turun masih bisa senyum ya? Iya, masih ketawa-ketawa happy-happy, ntar balik udah gak ada ekspresinya aja. Sampai bawah dulu deh. Di mana? Di rumput-rumput ntar ada spot foto terus. Hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Karena kita liburnya matchnya di hari Minggu, coy. Biar hari Minggunya nggak cuma rebahan gitu. Wow. Wah, ke tangga-tangga gini. Tangganya lumayan effort juga ya. Hah? Oke.
Masih panjang ternyata jalannya. Oh enggak, tapi udah kelihatan. Mana nih? Mana nih? Mana nih? Nah, muncul juga. Masih bisa senyum. Masih bisa senyum. Ini bisa dimakan ya, geng, daunnya. Semuanya masih ceria, masih segar. Loh, kok bisa motor ya? Loh. Oh. Nanti udah sampai bawah nggak mau naik aja ini tuh. Nah, udah terlihat, sudah mulai terlihat. Tapi tangganya lumayan curam. Rik, orang Jepang cara turun, cara turun dulu cepat. Tapi kan itu nggak di tangga gitu. Oke. Ya, dikit lagi. Oke. Banyak orang. Oh, di mana, coy? Hah? Dikarenakan? Apa? Di situ ombaknya kencang. Oh. Ayo, aku pengen cepat segera buka ini sepatu. Enggak enak. Itu kenapa pada orang-orang pada di pinggir sih? Nyari spot yang agak kosong. Oh, sekarang minggu. Masih kita ke sono. Oke. Okay. Anjing effort banget. Hah? Terus kita mau ke sebelah mana? Kita mau jalan sampai mana? Sampai ujung sana, mentok. Hah? Ya, sampai mentok aja lah. Kayaknya sana udah enggak ada orang. Misi. Dari ya pulangnya 45 menit ya. Ya kalau saya kayaknya sih segituan. Ya kan tadi sini turun 10 menit, naik 40 menitan kata dia. Kalau saya sih yakin segitu. Ya. Ya harus segera buka sepatu. Boleh berenang kan? Kayaknya enggak ya? Salah? Kalau pakai naik itu boleh? Nggak boleh kalau tangan main-main naik itu. Tangan boleh? Yes.
Okay, ini udah basah-basahannya. Balik. Sunsetnya lihat dari atas. Koko mana? Udah dulu, udah ditangkap. Naik. Pelan. Udah mulai ganti. Mau lewat jalur lagi apa jalur shuttle? Enaknya jalur mana sih? Jalur ini aja. Shuttle enggak naik sih. Tapi enggak lewat amphitheater. Pas ini aja lah. Balik jalur tadi yang curam itu. Tadi turun ceria. Sekarang naik? Iya, sama. Masih? Napas tapi berat nih. Kamu nanya sih, tadi serangan oi? Temenin loh. Ah, aduh. Naik udah gak banyak ngomong ya. Hah? Naiknya udah gak banyak ngomong. Cerita tuh. Pada hari Minggu. Sparko. Aman bro? Paha kanan deh agak ketarik. Ini kenapa? Dah. Yo. Mas, hah? Gimana? Gimana? Hah? Silat dulu, Mas. Hah? Untuk bernapas aja saya sulit. Nah, jadi besok gimana, Mas? Nah, nanti makan apa nih? Nah. Tidak bisa merespon, anjir.
Jauh ya? Dikit lagi. Dikit lagi. Dikitnya orang mana nih? Orang gabut. Kawan, ting saha? Ya kalau masih capek duduk dulu aja. Kita tunggu di tatap. Oh, masih jauh. Ngos-ngosan coy. Lumayan nih. Ikat lagi. Tinggal selagi ke atas sana. Oh dia mulai pada muncul. Tinggalin lah. Tunggu di atas. Sampai ke amphitheater, boleh istirahat dari bawah. Kayaknya nggak ada perform. Oke. Kita istirahat dulu. Habis ini pulang. Oke. Lanjut nanti. Oke. Tadi udah jalan-jalan ke Pantai Gunung Payung. Terus tadi sempat juga kita berhenti dulu di belakangnya patung GWK. Ya foto-foto dikit, terus lanjut ke Gunung Payung. Tiket tadi itu 4 orang, 4 orang 2 motor,
karena 20.000 terus nggak ada bayar-bayar lagi. Paling bayar lagi itu kalau misal kita naik shuttle dari parkiran ke pantai. Itu kalau nggak salah sekitar 10-15.000 per orang. Jadi nggak perlu jalan kaki lewat yang curam-curam kayak tadi kita-kita nih. Tahu-tahu sampai pantai aja. Terus tiket segitu tuh untuk shuttle udah PP. Terus habis itu tadi kita siap main-main air, basah-basahan dikit. Terus sunsetnya juga tadi dapat, cakep banget. Apalagi kalau lihat langsung, cakep banget dah. Terus udah dari situ kita pulang. Jadi kayaknya sih ya untuk video sekarang nih cukup dulu deh sampai sini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.